Dia tinggal sendiri. Ya, akses jalan juga tidak ada untuk menuju rumah beliau ya. Nah, ini rumahnya sebelah sana ya. Nah, daerah sana rumahnya. Ya, di balik itu tuh ada rumah satu, dia sendirian tinggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa ini terpencil ya, daerahnya di daerah ini. Kita ini akan menuju rumah di mana ada masyarakat di sini yang tinggal sendiri ya. Nah, dia tinggal sendiri. Ya, akses jalan juga tidak ada untuk menuju rumah beliau ya. Nah, ini rumahnya sebelah sana ya. Nah, daerah sana rumahnya. Ya, di balik itu tuh ada rumah satu, dia sendirian tinggalnya. Ini lagi mencari jalan. Iya. Ini jalannya seperti ini ya, aksesnya ya. Di sebelah kiri ini hutan ya. Hutannya memang harus hati-hati sekali. Ini suasananya hujan. Ini air dari mata air ya. Wah, ini ada akses jalan yang menuju ke sana, ke rumah itu ya. Saya mencoba menelusuri jalan ini ya, sahabat Kopi Manis 76. Pemandangannya ya, sonanya di sini, alamnya sangat sunyi sekali, dan si bapak yang di sana tuh katanya dia tinggal sendiri ya. Medan jalannya seperti ini ya, hanya jalan setapak, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua. Kita terus berjalan ya. Harus
berhati-hati. Barangkali ada ini ya, ular. Ini jalannya. Astagfirullahaladzim. Kita lihat Paris van Java banget ya. Masyarakatnya di sini. Airnya ya. Kita istirahat. Capek ya. Ini jalannya. Kita lewat sini. Astagfirullah. Ya, sahabat kopi manis 76. Ini bekas warga ya. Ini yang mencari rumput. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada ya rumah yang tinggal di sana. Menyendiri ya. Rumahnya seperti villa. Tapi bukan villa, itu rumah yang ditinggali. Aksesnya seperti ini. Luar biasa sekali ya. Subhanallah pemandangannya ya. Jalannya. Subhanallah. Ini rumah di tengah hutan sendirian ya. Dikelilingi oleh pesawahan dan hutan ya. Kita coba ke sana ya. Astagfirullah. Indah banget ya lokasinya sahabat kopi manis 76. Luar biasa sekali ya.
Ini jalan akses jalannya ke arah sana, dan ini rumahnya. Kosong ya, nggak ada orangnya. Aduh, sayang sekali ya ini ditutup ya, orangnya lagi keluar. Kita kasih lagi ke sawah atau kemana ini ya. Ya, perjalanan kita melelahkan ya, mengelilingi kita di hutan tadi, dan kita mipir lewat jalan di pesawahan. Aduh, aksesnya luar biasa sekali menuju rumah yang konon katanya ini ditinggali oleh keluarga, hanya satu sendirian yang rumahnya seperti villa. Ternyata ini sedang keluar ya, gak ada, mungkin sedang ke sawah. Kita pada saat ini sudah sore hari, dan view-nya bisa dilihat ini pak di hutan di atas sana ya, itu adalah kaki Gunung Ciremai ya. Wah, oke sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah setia mengikuti perjalanan saya kali ini, jalan-jalan di ujung pedesaan di daerah Linggajati di Kecamatan Cilimus di Kabupaten Kuningan. Pedesaan yang elok, indah, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.